hari ini, seperti biasa kita akan membuat kreasi dari kertas origami. Hari ini kita akan membuat merak. Merak. Pernah lihat merak, Mas? Belum. Belum. Pernah lihat di TV aja. Iya. Oke. Cara buatnya, ini kertas origaminya. Untuk bulunya kita gunting kertasnya kecil-kecil seperti ini, teman-teman ya. Jadi kita gunakan untuk bulu meraknya. Untuk badannya sendiri nanti kita gambar di kertas origaminya. Oke, langsung saja teman-teman ya, ikutin kita membuat burung merak. Oke, sekarang kita tempel kertas origami yang sudah kita gunting tadi di kertas HVS, teman-teman ya. Nanti Mas yang nempel, Mama bantu Mas membuat badan meraknya sama kakinya juga. Oke, langsung saja ikutin teman-teman. Jadi ini nanti untuk badan burung meraknya. Nanti kita kasih mata sama kakinya juga. Oke. Jadi nempel bulu meraknya seperti ini, teman-teman ya. Kalau sudah kita tempel seperti ini, nanti ini kita lipat-lipat seperti ini. Kalau sudah kita kasih orang ini, ya Mas ya, kita lipat seperti ini. Ya, Mas. Dari yang pinggir. Oke, sementara Mas membuat bulu merak, Mama akan membuat kakinya. Tadi kita sudah gambar badan burung meraknya. Untuk kakinya kita gunakan kertas origami yang berwarna kuning. Teman-teman, sudah Mas. Oke, ini bulu meraknya sudah jadi. Mama juga sudah buat untuk kaki meraknya, dan ini badan meraknya. Oke, sekarang kita tempel juga badan burung meraknya di tengah-tengah sini, teman-teman ya. Ayo, Mas. Kita tempel dulu. Jika teman-teman tidak mempunyai mata aksesoris, teman-teman bisa menggantinya dengan spidol. Kita kasih mata ya meraknya ya. Iya, Mas.
kita sudah buat burung merak menggunakan kertas origami. Oke teman-teman, sekian untuk kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.